Pasca diserang isu MSS, ternak babi sempat mengalami kelesuan karena rasa takut masyarakat akan mengonsumsi daging babi. Tak hanya penjualan daging yang menurun, namun harga daging babi juga sempat anjlok. Kini permintaan masyarakat terhadap daging babi kembali menggeliat. Para peternak babi tidak merasa khawatir lagi untuk mengembangkan peternakan babinya, karena permintaan masyarakat terhadap daging babi kembali meningkat. Selain sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari, babi juga dibutuhkan untuk upacara bagi umat Hindu yang ada di Bali. Demi menangkap peluang itu, banyak anggota masyarakat Bali beternak babi. Selain dijual dengan bentuk daging potong, peternak juga menjual dalam bentuk bibit babi atau yang sering disebut kucit. Halnya peternak babi di wilayah Peguyangan Denpasar, Madisuke, dirinya sudah sejak lama beternak babi dan merintis sedikit demi sedikit. Saat ini Madisuke memiliki 10 induk babi yang dikembangkan langsung hingga dijual dalam bentuk babi besar. Mulai dari pembibitan hingga penjualan dilakukan secara mandiri. Total lahan yang dimiliki saat ini yakni 16 are dan dibangun 25 kandang. Peternak memproduksi bibit sendiri dengan mengawinkan induknya dan mencarikan pejantan menggunakan sistem sewa. Setelah dikawinkan sekitar 3 bulan 10 hari, induk sudah siap melahirkan. Satu ekor induk bisa melahirkan bibit mencapai 8 hingga 10 ekor. Peternak lebih fokus menjual babi yang sudah besar. Pembeli mengambil langsung ke rumah peternak dengan harga Rp23.000 per kilogramnya. Babi kemudian dipotong dan dipasarkan oleh pembeli di beberapa pasar yang ada di Bali. Waktu kecil-kecilan sudah tahun 80-an. Yang kecil-kecilan sudah besar-besar itu mulai beternak secara anonim. Sampun tahun 2010. Total lahan untuk kandang ini berapa? 16 aro. Tapi yang jadi kandang ini belum ada sampai ini yang kosong. Ya, prosesnya sendiri. Seperti apa sih prosesnya Pak hingga lahir bisa disebutkan? Oh, dari baru ini, ya. Baru apa namanya mau dia berahi. Kira-kira 3 hari sebelum ini baru dicarikan pejantan. Di mana Bapak mencarikan? Mencari pejantan yang jaga pati. Itu sistem sewa ya? Sewa. Berapa harga sewanya? Sewanya 50. 50 sampai 60. Setelah dikawinkan untuk hamilnya itu berapa hari? Berapa minggu? Setelah dikawinkan sampai hamilnya itu 3 bulan 10 hari. Udah ya lah. Oh, 3 bulan 10 hari? Ya, Bali. Oh, Bali. Nah. 3 bulan 10 hari Bali, dia lahir. Untuk satu induk biasanya berapa melahirkan bibit? Tergantung mungkin induknya. Paling sedikit minimum 8 anak ya, 8 ekor. Dan paling banyak dia sampai 15. Berarti nanti setelah lahir dijualnya dalam bentuk apa? Bibit atau udah? Udah gede, udah babi. Berapa bulan? Tergantung mungkin orang yang kaitan memerlukan itu
kalau dia perlu yang kecil, yang bibit, nah terpaksa bibit dijual, dikasih gitu. Nah kalau enggak gitu, yang dominan sih udah jadi babi. Kira-kira paling enggak beratnya 100 kilo per ekor. Masarkan di rumah ada punya langganan. Untuk apa sih kebutuhannya Pak, orang yang beli itu untuk apa? Yang untuk dagingnya, juga dijual, dipasarkan. Berarti Bapak enggak motong sendiri? Enggak. Ya? Berapa per kilo Pak? Untuk sekarang 23. Pakan yang diberikan kepada babi cukup beragam, mulai dari roti sisa, dedak, dan jagung. Caranya cukup sederhana, dedak dan jagung dicampur dan terkadang ditambahi dengan pohon pisang, kemudian dicampur air, setelah itu pakan siap diberikan kepada babi. Sebelum makan, kandang babi dibersihkan terlebih dahulu agar babi merasa nyaman ketika makan serta kesehatan babi bisa terjaga. Sejauh ini peternak tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti ketika memasarkan babi. Pembeli bahkan sampai memesan beberapa hari sebelumnya agar tidak kehabisan. Per kilo. Tak pernah nggak mengalami kelesuan, maksudnya nggak ada yang begitu pernah kan? Terus waktu. Kecuali waktu ini sih aja, waktu pas ada isu apa namanya itu penyakit meningitis, itu aja berapa nggak satu bulan paling lama itu. Itu udah kembali lagi sampai sekarang. Pak, selama beternak babi nanti kendalanya? Kendalanya cuma di penyakit. Penyakit, yaitu kira-kira kalau kehabisan modal di sana kendalanya untuk beli makan Pak ya, untuk beli makan ternak itu ya, itu kendalanya. Karena yang kita andalkan cuma ini aja, mutar-mutar babi itu aja. Makannya roti-roti yang sudah bekas, roti yang sudah dipayet. Dedak jagung sama dibeliin juga konsentratnya. Dari sini ada yang ngebayar, ada ya sampai sana. Kalau satu hari setengah 50 apa dengan itu setengah 50 kilo itu habis satu set ya. Itu prosesnya siapa Pak, tinggal dicampur kemudian diberikan langsung gitu ya? Ya dicampur. Campur dulu dengan kadang-kadang dengan ketabong, dengan dedak, dengan konsentrat. Kadang-kadang kalau ada limbah dikasih dikit, baru dikasih makannya. Tapi dikasih makan nggak kering, dikasih airnya itu dicampur dilok dengan airnya itu air baru dikasih dia. Jelang hari raya seperti Galungan ataupun Kuningan, harga babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi, biasanya laku dengan harga Rp23.000. Jelang hari raya, babi laku terjual dengan harga Rp29.000 per kilogramnya. Untuk meminimalkan biaya pemeliharaan, peternak melibatkan sanak keluarga dalam proses pemeliharaan. Mulai dari mempersiapkan pakan, membersihkan kandang, hingga babi siap dijual. Baru
Sekarang kan dia lahir. Seumur dia 28 hari sampai 30 hari kita pisah ya. Sudah pisah menjelang 10 hari, seminggu sampai 10 hari dia kembali ini birahi. Mulai kita kawin. Induknya sekitar 10 meter. Kalau anak-anaknya berapa? Oh, berarti banyak FM. Yang semuanya? Ya, itulah. Yang satu ekor paling dia punya anak paling sedikit 8 ekor. Enggak itu paling banyak 15. 15 ekor. 15 ya. Apa namanya? Artinya proses pemeliharaan sehari-hari seperti apa sih, bisa diceritakan? Oh, kalau proses pemeliharaan yang kecil kita pisahkan makannya, khusus dia diberi kontenrat aja. 551 namanya. Nah, itu yang besaran tiap harinya kita kasih makan 2 kali ya. Sebelum dia makan, kandangnya dibersihkan dulu, seperti itu, seperti anaknya dibersihkan dulu. Dan itu baru dia dikasih makan. Biar dia lahap makannya. Apa namanya, kalau untuk memandikan itu berapa hari sekali? Apa setiap hari? Tiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali ya? Pagi dan sore. Itu berpengaruh tak pada setiap hari? Berpengaruh sekali. Soalnya kalau kotor, kandangnya itu kan dia baunya nggak enak, babi juga gitu sama dengan kita, baunya nggak enak, dia kurang enak dia makannya, tidurnya kurang nyenyak juga. Pak, kalau untuk penjualan, bapak mau sampai keluar ke masyarakat? Nggak, cuman dicari aja sih. Sudah kewalahannya? Yang nyari orang dari? Orang dari sini, Tegal Darmasabau ya, namanya Ibu Yuwin. Dia yang baru dipotong, ya, dia potong dan dia pasarkan ke pasar. Kalau dari sini harga kemana? Pernah sekali. Kapan biasanya pak naiknya itu? Biasanya pas hari raya. Pas pasar hari raya Galungan itu naik ya. Dari biasanya. Biasanya normalnya per kilo 22 sampai 23. Kalau Galungan kalau tidak ada isu seperti kemarin ini sudah menanya sampai 29. Ya ada lah untungnya, dan tidak ada besar gitu ya. Nah sekedar ada untung. Pak, dalam memelihara ini bapak minjam di LPD, minjam di koperasi. Baru ya. Untuk pembelian pakan. Ya, pakan. Pak, terakhir nanti sih harapan bapak. Ya, untuk kedepannya sudah jelas kan. Kita kan punya tanggungan ya, anak-anak punya tanggungan murid. Jelas saja arahnya ke sana aja, ke anak-anak. Peternak berharap kedepannya agar ternak babi tidak mengalami kendala berat seperti isu yang merebak beberapa waktu sebelumnya. Peternak mengakui dengan memelihara babi, ia mampu menghidupi keluarga serta membiayai sekolah anak-anaknya. Permintaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap daging babi merupakan kesempatan besar untuk mengembangkan lebih luas lagi dengan hasil produksi yang lebih banyak. Demikian agrobisnis kali ini, semoga informasi tadi bermanfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan peternakan.